Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Nespresso kapsul. Ya, ini Nespresso kapsul ini yang rasanya itu forest almond flavor ya. Jadi ini forest almond flavor roasted. Jadi dia di roast ya. Ini cocoknya dibuatnya espresso dan longo ya. Oke, kita akan coba buat dan kita akan coba rasakan forest almond flavor ya. Oke, sekarang ini udah siap. Sekarang kita ambil kapsulnya dari Nespresso. Kita masukkan. Masukkannya ke atas ya. Ini. Sekarang saya membuat latte ya. Hot latte. Kapsulnya udah masuk, tutup, tinggal pilih aja hot latte-nya. Ini buihnya ya, makin tinggi semakin banyak buihnya. Coklat almond, bulunya lemak banget, kurangnya dikit, kurangnya dikit biar nggak terlalu banyak foamnya. Tuh, cakep banget ya. Jadinya udah cakep. Sekarang kita akan coba seperti apa ya. Waduh, keren. Oke, sekarang kita coba almondnya. Forest almond flavor ya, rasa almond. Wanginya ada wangi almond ya. Mantap. Enak banget nih favorit saya nih. Almond, kopinya juga nggak terlalu keras, jadi enak buat kita. Oke guys, demikian review dari kami, Ronatek, mengenai kapsul dari Nespresso. Rasanya forest almond. Ya. Rasa almond. Oke, semoga informasi bermanfaat dan berguna untuk Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you guys.